contigo voy. Wah, siapa dia? Siapa mereka? Wah, berani banget tuh anak. Wah, main. Yaudah, lu sekarang ke kelas. Ntar gua ketemu sama lu sana. Tapi handphone aku masih sama mereka, Kak. Yaudah, lu sekarang ke kelas. Ntar gua ketemu sama lu sana. Udah, terima kasih, Kak. Eh! Sini lu! Oh, buruan lu kesini! Sini lu! Gua panggil juga. Lu siapa? Lu udah mau jadi jagoan di sini, hah? Berani banget lu di sini, hah? Oh, perlu dijelaskan. Mereka ini adalah murid-murid STM Kapal yang biasa suka malak-malakin anak SMA Garuda. Oh, iya. Jadi lu semua ini anak STM ya, yang suka malakin anak-anak SMA Garuda. Hmm. Yang ngambil sepatunya si Aldo. Ah, betul. Yang ngambil jamnya si Bokir. Dua minggu lalu itu. Dua minggu yang lalu. Wah, Ceng. Ya. Dapat juga ikannya kita. Makanya nih, apa langsung kita... Enak bacot lo ya! Eh, lu anak SMA Garuda berani banget lu sama anak SMA Kapal. Hah? Siapa lu? Kenalin, teman gue. Namanya... Dia Sudirman, bos. Yang jago silat. Sudirman. Lu pelak banget sih lu. Udah, hajar aja, bos. Jam tangannya. Jam tangannya mana? Handphone. Siapa yang megang handphone? Lo ya? HP. Mana handphonenya? Iya. Lo denger ya semua? Mulai sekarang enggak ada dari lo yang malakin anak-anak SMA Garuda. Cepet. Lo ingat ya. Kalau lo mau nyari gua lagi. Nama gua Sudirman. Sudirman! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Oh, apa kabar? Aduh! Apa kabar, Po? Baik, Ceng. Ya, cuman Po ya biasa aja. Sibuk sama Dodol. Yeah. Wah! Dirman, ini anak murid yang durhaka nih. Eh, Dirman, masa udah setahun kagak dikunjungin sih, Mpok? Kan Mpok guru lo. Mpok,
saya ini udah kelas 3. Jadi harus fokus sama pelajaran. Supaya cepat lulus terus kuliah. Sibuk pelajaran apa sibuk pacaran? Iya. Yeah. Yang namanya si siapa, Ceng? Pacarnya? Ashley. Oh iya, si Sele. Sele, Sele. Mang Sele kacang. Woi anak kampung. What's up, bro? Long time no see lah. Baik, Rasid. Baru balik ke Jakarta. Ayah sudah seminggu lebih lah ada di Jakarta. Tadi hendak mampir ke SMU Garuda. Tapi takut mengganggu lah. Enggak lah, enggak ganggu. Ceng. Si Rasid ini sejak kalah turnamen 2 tahun yang lalu. Jadi asik sama gua. Apa kabar anak kampung, ha? Jangan panggil gua anak kampung ya. Aceng nama gua. Aceng noceng tak apa lah. Masih tengil aja deh. Aceng noceng. Ini biarpun orang asing, dia mau belajar sama empok. Mau belajar silat. Empok sih mau aja ngajarin. Supaya empok ada yang nemenin dagang dodol. Sid. Ini Pak Inun mesen dodol. Tolong anterin, tapi duitnya udah. Bye, Master. Master. Pomia. Yes, Master. Yes, Pomia. Oke, Sudirman. Next time kita latihan bareng lah. Sampai jumpa lain waktu. Sampaikan juga salam ayah ke Ashley ya. Jelas, jelas. Ada kampung, Aceng. Aduh, Pok. Udah jam segini, Pok. Aduh, mau lihat pacar ya? Ntar, kapan-kapan main sini lagi deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mengaku kalah. Omae tachi wa sunan ni omake yo mitomero. Suru sa harusu ya kore mokaku sala. Karate wa sekai saikyou no kakutogi nan da. Karanda. Karate bela diri nomor 1 di dunia. Omae ra no shirat. Dibandingkan surat kalian yang tidak ada apa-apanya. Bisa. Us. Mana lucu banget. Siang. Name tag pakai. Siang, Kak. Hoki banget ya lu semua. Siang, Kak. Gua kalau jadi ketua OSIS enak kali. Beruntung lo emang. Rese banget lu. Tahu kan kalau gue udah punya pacar? Ya tahu. Emang ada hubungannya. Gue kan nggak nyuruh lo jadian sama anak kelas 1. Gue cuma bilang lo beruntung. Pusing gue. Udah 2 tahun pacaran. Hubungan gue bukannya makin baik, makin ribet jadinya. Apalagi sejak dia pindah ke sini nih, dari LA International School. Ya sabar lah. Namanya hubungan, relationship. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Naik turun. Nah, di kala turun, lo mikir aja, lo ingat-ingat dulu lo gimana pertama kali suka sama dia. Lihat matanya ya kan, sampai lo kejar dia, sampai lo rela ngalahin cowoknya tuh si Upin Ipin. Betul. Assalamualaikum, Sudirman. Baiklah, sepertinya saya harus mengundurkan diri dulu. Sampai jumpa. Mau ngurus anak kelas 1 dulu. Duluan, Sli. Aku bisa ngomong sebentar nggak? Pemirsa, sekilas breaking news. Telah jatuh korban lagi dari perguruan silat Cimande, daerah Garut, Jawa Barat. Korban kali ini merupakan korban ke-10 dalam jangka waktu 1 bulan ini. Korban mengalami luka parah dan cedera patah tulang. Hal ini disebabkan
karena duel satu lawan satu antara perguruan silat Cimande dengan aliran jurus karate. Pelaku diduga seorang master karate bernama Nakayama yang berasal dari Jepang asli. Bahkan, ada apa nih, Bu? Nggak ada apa-apa, cuman berita biasa kok. Dalam wawancaranya, Nakayama berkata bahwa dia tidak akan pernah berhenti untuk berkeliling dari satu perguruan silat ke perguruan silat lainnya di seluruh Indonesia sampai ada yang... Rapi-rapiin dah semua. Kenapa sih kamu gak pernah perhatiin aku? Aku tahu kamu bukan tipe cowok yang romantis. Kamu bukan tipe cowok yang suka kasih bunga sama pacarnya. Tapi kali ini kamu tuh udah keterlaluan, Sudirman. Kamu mau apa lagi dari aku, Ashley? Mau apa lagi? Simple kok. Aku cuma mau kamu ingat kalau hari ini tuh hari ulang tahun aku. Hah? Hari ini hari ulang tahun kamu ya? Sudirman, pergi besok. Aku sayang kamu. Aku tahu. Apa nih? Gak malu lo semua? Beraninya main keroyokan? Lo yang lu cari gue, bukan anak-anak Garuda. Apa lo? Gila juga ya, masih anak kelas 1, cewek lagi, berani ngelawan anak STM. Aduh, menurut lo aneh? Lumayan. Pikiran lo tuh kayak orang tua zaman dulu aja, tau gak sih? Kalau cewek tuh gak boleh berantem, masalahnya. Udah diem, luka lo nih. Lo lihat nih tadi, banyak banget kan cowok? Mereka tuh cuma bisa kencing di celana karena takut ngadepin anak STM. Aduh, hari gini, yang namanya cowok tuh mentalnya lebih tempe daripada cewek. Santai aja kali. Kata-kata gue tadi tuh pujian buat lo. Lo jawabnya nyolot gitu. Oh iya, kita belum kenalan kan? Nama gue... Sudirman kan? Anak kelas 3, ketua OSIS. Siapa sih yang gak tau lo? Kalau gue sih anak baru. Nama gue Megumi. Tuh ada namanya tuh. Pintar. Sudirman, kamu nggak apa-apa kan? Kacrut tuh emang anak STM. Beraninya keroyokan. Ya udahlah, Cem. Mereka juga ditangkap polisi kan? Kamu lain kali hati-hati dong, Man. Ya udah kita keluar yuk. Ayo. Makasih ya. Mana yang namanya
Wiro Samudro. Saya Wiro Samudro. Siapa kalian? Saya Nakayama, Master Karate dari Jepang. Saya mau bertarung dengan Anda. Saya terima. Tegak terus. Hos. Ini yang dibilang hebat. Tapi ternyata hanya nol besar. Omaira Indonesia jiwa. Kutsaki dake da na. Orang Indonesia cuma omong besar. Dori de itsumade tattemo omai tachi no kuni wa shinpo shinai wake da. Maka dari itu, negara Indonesia belum pernah maju. Ikuzo. Os. Aduh. Dirman, lu bikin malu babe aja lo. Tadi guru lu telepon, katanya lu tawuran lagi. Dirman, lu tuh udah kelas 3, Man. Sebentar lagi lu kuliah, tapi kelakuan lu masih kayak anak kecil aja. Dirman. Laluan lu ya, Babe ngoceh nih, mulut babe sampai berbusa. Lu malah cengar-cengir kayak orang gila lo. Iya, Be. Dirman denger. Lu kudunya tuh banyakin les. Les bahasa Inggris, les matematika, les komputer. Nah, itu tuh yang nanti-nantinya bakal jadi duit. Kalau lu latihan silat, kagak bakal dapet apa-apa. Percaya sama babe. Dengar tuh. Lu, selin aja lu. Jangan pernah sekali-kali nyebarin cewek. Ngerti nggak lo? Ngerti doang. Ada guru. Gue. Aduh. Apaan sih lo? Lo tahu nggak kalau lo berantem di lingkungan SMA Garuda, ketahuan lo bakal dikeluarin. Dan anak yang barusan lo hajar itu anak kelas 3. Lo bakal diincar sama mereka. Jadi anak yang tadi itu anak kelas 3. Siapa gunanya gue punya teman kayak lo? Ketua OSIS, ya kan? Gak ada yang berani ngelawan gue harusnya. Lo terus yang ngelindungin gue, tau nggak? Gue serius ya, gue nggak bercanda. Nama lo siapa? Megumi, gue serius. Gue juga serius ya. Lo tau gak kenapa gue ngajar temen-temen lo tadi? Karena mereka tuh ngatain gue. Gue gak peduli ya siapapun mereka. Mau mereka kelas 3, mau mereka anak kepsek, gue gak peduli. Barang siapa yang ngehina gue akan ngajar mereka. Ngerti gak lo? Emang tuh anak katain lo apa? Mereka tuh ngatain gue Geisha. Lo ngerti gak Geisha? Hah? Geisha itu apaan sih? Aduh, masa lo gak tau sih Geisha apaan? Aduh, lo itu kan kelas 3, ya kan? Ketua OSIS. Masa lo gak ngerti artinya Geisha? Kampungan tuh gak lo? Pokoknya gini, itu buat PR buat lo. Lo cari nih, lo search di Google, apa tuh Geisha ya? Ntar kalau lo udah ngerti, lo baru temuin gue. Gue gak mau ngobrol kayak orang elo nih, apa? Aduh, masa Geisha gak tau? Lo cari deh di Google tuh deh. Aduh, galak.
orang gila. Keisha apaan ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, bujuk bule. Ini banyak ondel-ondel di rumah gua. Pada main kemana lu, Tong? Ini saya, Po. Wiro, dari perguruan Galap Putih. Kita dulu pernah bertemu di padepokan Silat Taman Mini, Po. Padepokan Taman Mini? Oh, iya dah. Mpok inget, Tong. Inget. Syukurlah, Po. Ini Aji dari Cimande. Terus yang ini Kroso dari Benyang. Dan yang ini Pak Joko. Dari padepokan Silat Taman Siswa. Dan yang terakhir, di belakang saya ini, Mas Kur. Pendiri padepokan silat Gagak Putih. Gagak Putih, Po. Waduh! Pendekar-pendekar silat yang terkenal pada kemari semua. Ada angin apa ini, tumbenan? Hah? Itu badan lu, pala lu, tangan lu, pada dibalut begitu, kenapa? Po, kita butuh bicara, Po. Ini penting sekali. Demi kelangsungan dan kelanggengan silat kita di Indonesia. Kamu benar gak bisa anterin aku pulang? Iya, tiba-tiba badanku gak enak. Jadi aku mau pulang aja. Loh, kalau kamu sakit, aku anterin kamu pulang aja ya? Gak usah, gak usah. Soalnya kalau naik mobil, perutku malah tambah mual. Jadi aku jalan kaki aja. Iya, tapi kan... Udah, gak usah khawatir. Sekarang kamu pulang. Ntar sampai rumah aku telepon, ya? Ya udah, kamu hati-hati ya. Sorry. Gue sekarang udah tahu apa artinya Geisha. Terus? Ya berarti gue udah boleh ngomong sama lo kan? Maksud lo? Kan lo bilangnya ke gue kalau misalnya gue udah tahu artinya Geisha, gue baru boleh ngomong sama lo. Jadi lo udah tahu nih artinya Geisha? Berarti lo udah gak pegang-pegang amat lah ya. Yaudahlah, lo boleh kok ngomong sama gue, dikit-dikit aja tapi ya. Oke, tapi gimana kalau misalnya ngobrolnya sambil ngantar lo pulang? Bolehlah. Ya, gimana gak diketawain sama orang-orang? Nah, yang mana lo aneh? Megumi. Ngajar lo. Kayak nama lo gak aneh, Sudirman. Hari gini masih ada yang namanya Sudirman. Aduh, kayak nama jalan ya? Enggak, tapi gue serius ya. Nama lo ini unik banget. Megumi. Lo yakin lo gak ada keturunan Jepang? Emang sih, dalam bahasa Jepang, Megumi itu berarti gagah berani. Tapi gak berarti. Gak berarti namanya Megumi itu harus orang Jepang. Keturunan Jepang. Ya kan? Sudah sampai nih. Ini rumah saya. Oh, ini rumah lo? Ya. Bagus banget. Bukan sih. Rumah tante gue. Emang orang tua lo kemana? Orang tua gue udah meninggal dari gue masih bayi. Oh, sorry. Kok gue dibukul? Abis itu ngomong sorry. Gue paling gak suka dikasihanin. Sorry. Yaudah deh, gue pulang dulu. Lama-lama di sini badan gue sakit-sakit semua ntar. Lo Muna tau gak? Gue tau nih, lo suka kan sama gue? Gue tau kalau lo gak suka sama gue, gak mungkin lo ngajak gue jalan-jalan, makan, sampai malam begini. Lo suka sama gue, yus. Maksud gue? Ayo, udah. Yaudah deh, makasih ya udah nganterin gue pulang. Makasih ya, Sudirman. Ketua OSISku yang baik hati. Ganteng. Makasih ya, pulang dulu ya. Nah. Ini. Ye, Bali. Woi, apa ini? Cukup, ini air asin. Rashid? Ya. Ayah disuruh Momia.
sebenarnya ada apa sih? Sampai Pomian nyuruh Rashid buat melawan saya. Eh, Dirman, gue lihat ilmu silat-silat lu udah berkurang. Lu kudu banyak belajar lagi di rumah gua. Eh, lu pernah lihat berita di TV nggak? Jago karate Jepang menantangin silat Indonesia. Hah? Waktu kemarin itu ada berapa orang pesilat datang ke sini minta bantuan sama empok buat ngelawan orang Jepang. Sebab pesilat Indonesia kagak ada yang bisa ngalahin orang Jepang. Nah, terus masalahnya di mana? Pomia lawan aja tuh orang Jepang. Pomia kan sakti. Pomia pasti menang. Man, kan empok umur empok udah hampir 80. Kagak bisa lah. Tenaganya kagak mampu, Man. Satu-satunya yang empok percayain elu. Saya empok. Ini menyangkut harga diri bangsa Indonesia. Buset dah. Berat amat beban saya. Pok, saya ini cuma anak SMA. Masa harga diri bangsa Indonesia taruh pundak saya? Yang bener aja. Emang gak ada lagi tuh orang yang bisa ngelawan tuh Jepang? Eman, ini guru lu. Lu kudu banyak belajar lagi di rumah. Saya gak mau, Pok. Saya gak ada waktu lagi buat latihan silat. Ya, lagian ilmu silat saya ini udah cukup. Ya, udah cukup. Pok, udah malam nih. Gak enak, saya pamit dulu ya. Ya, Dirman. Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Pula ini. Ponesan dong udah. Mana yang namanya Pomia? Hei, jangan berisik di sini. Lu kira kuping gua budeg? Nih, gua Pomia. Mau ngapa lu? Oh, kore ga kono kuni no yatsura kara kono kuni ichi no shiratto no tsukaete da te yuwareteru. Jadi, ini yang disebut-sebut pesilat terbaik di Indonesia. Tada no baba aja ne ka. Ternyata cuma nenek, nenek. Kakak Ristaz ya? Ini jangan baik cakap, ya. Eh, gua bukan pesilat. Gua cuma dagang dodol. Nama saya Nakayama. Master karate dari Jepang. Saya datang ke sini untuk mengalahin. Untuk mengalahin pesilat Indonesia. Begitu. Gua juga lihat. Gua pernah nonton di TV. Muka lo. Muka son! Kalau di sini gue bilangin ya, jangan takabur, jangan sombong. Kalau sombong cepet mampus, tahu? Eh, Rashid, lu tungguin lapak dodol ya. Iya, Bu. Mpo mau ngirimin ini nih, pesenan. Jangan kemana-mana ya. Hati-hati, Bu. Lu jangan ngomong apa-apa. Ate! Masuk ke kokore shobo tsukete yaro janai ka. Sebaiknya kita selesaikan pertarungan sekarang juga. Karate to shirat, dotchi ga sugurete iru ka mite yaro janai ka. Karate atau shirat yang jadi yang terbaik. Penting amat sih. Emang hebat-hebatan begitu. Mponen-san. Kakatte koi. Mia-san, kita mulai sekarang. Eh, gua lagi kagak pengen berantem. Ini hari. Sabar dulu ya. Bakar!
Korea Orno Dojo na Jusoda. Apa katanya? Ini alamat dojo saya. Omae wa makasu koto de na. Ore wa omae no sunderu kono kusatta kuni ga itoku ma yaku tasaru nda. Dengan mengarahkan Anda, saya tidak perlu berlama-lama di negeri Anda dan mengumumkan karate Jepang lebih hebat dari silat Indonesia. Lu tunggu ya kedatangan gua. Nih, bandar lo. Di rumah gua ini bakal nyancang kambing. Ini sekarang bandar lo. Tuh, gua pulangin. Siti! Sudirman. Ashley. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku udah sering bikin kamu kesel. Maksud kamu apa? Aku sadar kok kalau aku udah banyak nuntut kamu. Maksa kamu jadi romantis. Maksa kamu jadi perhatian. Dan maksa kamu jadi orang yang bukan diri kamu. Aku sadar aku salah, Man. Ashley. Aku mau kita kayak dulu lagi. Aku mau memperbaiki hubungan kita. Ini hadiah aku buat kamu. Itu bukti kalau benar-benar aku masih sayang sama kamu. Nanti kita makan di tukang nasi goreng yang pertama kali kita kencan ya. Kita kan udah lama gak makan di situ. Kamu mau kan? Iya, iya. Ya udah, aku tunggu kamu pulang sekolah ya. Ntar pulang sekolah, anterin beli buku yuk. Ke mall. Oke? Pulang sekolah? Iya. Tapi... Gak usah banyak alasan. Pokoknya nanti pulang sekolah, gue tunggu di gerbang depan sana. Oke? Cewek ngapain main ke kelas kita? Buset nih cewek, berani-berani masuk kelas tiga. Sweet, sweet. Pokoknya nanti gue tunggu di sana. Hey, bye. Bocah kacrut. Banget sih monyetnya. Aduh, Sudirman mana sih? Kok belum datang-datang juga? Buset, Simpo. Ngapain lu? Cewek aja lu pikirin. Bapak lu no bantuin kerja. Sini lu. Duduk. Aduh, apalagi sih, Mpok? Saya lagi banyak urusan nih, sibuk. Sibuk, sibuk. Sibuk ngurusin cewek. Man, jangan sok kegantengan deh lu. Ini situasinya lagi gawat. Gawat gimana? Si Jepang nantangin gua. Pertarungannya tanggal 30 Juli. Makanya lu kudu banyak belajar lagi sama gua. Belajar silat, ilmu, jurus manusia dodol. Jurus manusia dodol? Iyalah. Jurus baru lagi, Mpok? Baru yang terakhir nih. Kemarin kan saya udah bilang sama Pomia. Saya udah gak mau latihan silat lagi sama Pomia.
Lagian banyak hal-hal yang jauh lebih penting daripada cuma silat doang, Pok. Nah, kalau soal karateka dari Jepang ini, yang nantangin Pomia. Kalau Pomia nggak mau ngelawan, ya udah nggak usah dilawan. Pomia lapor aja sama polisi. Ya kan? Gampang. Ya, Pok ya. Saya pamit dulu ya. Banyak urusan. Pamit kemana lo? Banyak urusan. Eh, Man. Gue pesen ya. Kalau gua kagak ada, lapak dodol gua tolong urusin ya. Emang Pomia mau kemana sih? Mau liburan? Liburan dipikirin. Bener ya, gue pesen ya. Iya, yeah. Ntar kalau Pomia kagak ada, diurusin dah. Gue pesen bener ya. Iya, yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar. Halo, Ashley. Maaf ya, tadi aku langsung pulang. Soalnya ada PR praktikum yang harus dikerjain. Ya, yeah, lain kali aja ya. Maaf ya, Ashley ya. Lama bener deh. Lama lo. Maaf ya. Maaf, buruan lah. Yuk. Ya, saya tahu deh, Ceng. Lo gak bisa memaksain. Kacrut tuh anak. Gua khawatir jurus manusia dodol ini punah. Jadi kagak ada yang nerusin. Ini jurus gua yang terbaru, yang paling sakti. Pomia, kenapa mesti Sudirman? Saya juga murid Pomia, jadi saya juga bisa belajar jurus itu. Eh, Rasid. Lu kan baru 2 minggu belajar silat sama gua. Tapi kalau Sudirman udah 2 tahun, udah bisa segala-galanya. Apalagi dia jurus mengaduk dodol udah pinter. Jadi lebih gampang nguasain jurus manusia dodol. Jadi menurut Pomia, saya tak bisa mengalahkan Nakayama itu? Ya tak lah. Eh, Rasid, kamu mau kemana? Lebih baik saya mengaduk dodol di belakang daripada di sini saya dianggap remeh. Jangan ngambek lah. Pak, gini aja deh. Sekarang biar saya cari aja Sudirman ya. Eh, mau ngapain? Jangan dipaksa-paksa dia. Udahlah, orang kayak dia harus dipaksa. Ya udah, duluan ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Waduh, ngambek nih anak. Lihat ada apa kagak? Sip. Rasid! Mana merah ada situ bocah? Rasid! Sid! Sid! Lah kagak ada. Rasid! Masya Allah! Kuali apa kering begini, apinya banyak banget. Kagak semenggah banget tuh anak. Kalau mau merah punya mau jangan ngidupin api. Api udah kemana-mana itu kayunya banyak banget. Kagak ada nulak-nulak. Kalau kuali gua angus. Mahalan koalisi sama kepala lu. Dasar lu. Anak kurang ajar lu. Rasid! Sid! Rasid! Waduh. Rasid, pulang! Ini kuali langas! Sid! Udar kali itu anak kelima. Lah. Ini ada surat nih. Wah. Jangan-jangan si Rasid. Tong. Kuali lu jagain, jangan sampai angus ya. Iya. Kalau angus pecah, kita enggak punya kuali lagi, ibu kagak bisa ngaduk. Ya. Hati-hati lu. Oi. Dare da kozo? Siapa kau anak kecil? Nama saya adalah Rasid Gunalan. Saya adalah murid Pok Mia. Saya kemari untuk menantang Yu karena Yu telah menghina pencaksilat. Dan saya akan membuktikan bahwa pencaksilat lebih baik daripada karate. Hahaha.
全員座ってろ。Pulanglah anak kecil. Kau bukan lawanku. Bilang sama Mpok Mia, gurumu. Saya tunggu tanggal 30 Juli nanti. Indonesia sujud di hadapanku. Akhirnya saya membuktikan karate lebih hebat dari silat. Nakayama, lu dengar nih ya, tanggal 30 Juli lu harus bertarung sama anak buah gua. Nah, namanya Sudirman. Nah, lu catat di otak lu. Hah, jangan lupa. Hah? Pomia! Pomia! Makasih ya, tadi udah nemenin cari buku. Sama-sama. Aku senang kok bisa nemenin kamu. Ini sudah. Selamat. Bentar ya, ada telepon dari bokap. Halo, Ashley. Hai, Man. Kau masih di rumah kan lagi ngerjain PR? Aku mampir ke rumah kamu ya. Hah? Kamu mau ke rumah? Iya. Aku sekarang lagi di jalan mau cari makanan buat kamu. Aduh, kamu gak usah beliin makanan deh, ya? Perutku masih gak enak nih. Loh, tapi kan... Ashley, udah dulu ya. Aku panggil babe nih, ya? Halo, Man. Sudirman. Sorry nih, aku harus pergi. Hah? Iya, soalnya bokap perlu bantuan. Aku masih ngederek. Tapi... Udah. Ceng, gila lu. Lu ngapain sih nih? Gua lagi nungguin anak durhaka. Lu apa-apaan sih, Ceng?
ketemu gue langsung marah-marah gini. Udah, gue gak ada waktu. Eh, lo bener-bener gak tau diri, lupa daratan. Lo sadar dong, udah ngecewain siapa aja. Gue, Pomia, Ashley. Iya, Ashley, kenapa? Lo pikir gue gak tau lo jalan sama tuh anak baru, Megumi? Hah? Bukan urusan lo. Oke, soal cinta bukan urusan gue. Tapi soal Pomia, sorry. Gue gak bisa tinggal diam. Lo gak punya hati, lo. Lo tega ngebiarin Pomia mau ngelawan tuh Jepang sendirian, hah? Ceng, jangan jadi drama kayak gini deh. Udah, tuh nenek kan sakti. Pasti dia menang lawan tuh Jepang. Ya, kalau misalnya dia kalah, berarti dia mati. Sob, emang udah umurnya, ya gak? Jaga mulut lo. Apa-apaan lo? Irman, inget lo, janji lo sama Babe. Babe udah berbaik hati nih, nganterin lo ke rumah Pomia. Jangan ampe lo ngelanggar janji Babe, ya? Iya, Be. Kayaknya udah 100 kali nih, Irman janji sama Babe. Janji, janji. Coba, apa janji lo sama Babe? Apa? Irman janji gak bakal latihan silat lagi sama Pomia. Nah, terus? Irman juga janji gak bakal terlibat lagi kekerasan apapun alasannya. Bagus kalau gitu. Serius amat sih, Be. Be, Dirman ini ke tempatnya Pomia buat silaturahmi. Nggak enak, Be. Dirman udah lama nggak main ke tempatnya. Lagian, hubungan Dirman sama Pomia akhir-akhir ini renggang. Dirman, bukan begitu, Man. Babe khawatir banget sama lo. Takut lo ntar berantem lagi. Yaudah, kalau begitu, lo buru-buru deh pergi sono, ya? Man, apaan tuh? Ini kerak telur, Be. Makanan kesukaannya Pomia. Dia pasti senang banget nih kalau Dirman bawa ini buat dia. Iya, iya, iya. Ya udah, Dirman jalan dulu ya, Be. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayolah, Dirman, Dirman anak gue satu-satunya dah. Bang. Siapa yang meninggal, Bang? Itu yang mendatangi dojo saya, tempat latihan saya, dan dia pura yang memaksa saya bertarung.
Namun patut disesalkan karena kemampuannya yang sangat buruk. Maka dia tidak bisa menahan karate saya. Dia mati karena kesalahannya sendiri. Bangsa Indonesia dulu kita jajah. Sekarang silat harus kita bisa menaklukkan. Sekarang saya menunjukkan kepada dunia kekuatan sejati karateka. Siapa lagi nih? Siapa kau, Boy? Gue Sudirman. Gue nantangin lu buat hadapin gue sekarang. Oh, ini namanya Sudirman. Mpo Mia menyebut sebelum mati. Katanya saya akan kalah melawan murid kesayangannya yang bernama Sudirman. Lucu sekali. Gurunya aja kalah. Mana muridnya bisa menang? Oke, kalau gitu, ayo kita coba. Pulanglah kau. Setelah membunuh si nenek tua itu, saya sedang tidak mood membunuh orang. Pulanglah kau, Boy! Irman, apa-apaan lo? Datang-datang muka lo babak belur begitu, tawuran lagi lo? Ya Allah, Irman, kebangetan lo. Lo kan udah janji sama Babe. Tapi Be. Ah, diem lo. Lo benar-benar bikin Babe kecewa lo ya. Irman, man, lo udah ngelanggar janji yang udah lo sepaketin sendiri. Dasar pembohong lo, penipu lo, man. Eh, man. Kalau lu udah kagak mau ngikutin peraturan Babe, lu boleh minggat dari sini. Minggat lu. Minggat. Minggat. Baik. Dirman juga udah muas sama semua peraturan Babe. Dirman bisa hidup sendiri. Dirman nggak butuh Babe. Asal Babe tahu ya. Babe kagak pernah bisa gantiin ibu. Kagak pernah bisa.
Ashley. Sudirman. Ashley. Aku bisa jelasin, Ashley. Kamu tega ya? Ashley. 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 Turun dulu, Ashley. Turun dulu, Ashley. Megumi, aku mohon. Megumi, aku mohon. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku! Megumi. Megumi, aku mohon! Megumi! Megumi! Megumi, tolong buka pintunya, Megumi. Megumi, tolong buka pintunya, Megumi. Aku tahu aku salah, aku mau jelasin semuanya ke kamu. Megumi. Megumi. Aku makasih sama kamu, kamu udah kasih aku waktu buat jelasin semuanya. Nakayama. Megumi, buat apa bocah ini datang ke rumah ini? Apakah dia temanmu? Iya, ya. Dia teman Megumi. Ayah. Ayah. Megumi, apa-apaan ini? Kamu bilang ayah kamu udah nggak ada, kan? Sudirman, mendingan kamu pergi dari sini. Anggap aja kalau kita tuh nggak pernah kenal. Mana? Sudirman! Kita bisa mampus, men! Cabut! Jangan cabut dulu, ntar dulu! Ini kesempatan kita nih buat ngebalas! Eh! Sini lo! Katanya lo jagoan! Mana keluar dari sana! Mana lo! Sudir mas gimana?
Cing. Sudirman, Sudirman. Alhamdulillah. Kau bebas saja, ha? Kami benar-benar worry nih. You tak bangun dua hari macam tewas saja. Kok gue bisa di sini? Ai dan Aceh mencari you kemana-mana. Akhirnya kami menemukan you tergeletak di jalanan. Terus kami membawa you kemari ke rumah Pomia mengobati you. Sudahlah, you tak usah pikirkan apa-apa lagi. Just rest, my friend. Iya. You mau makan, ha? Man, ini Ai beli gado-gado. Nanti Ai siapkan nasinya di meja, ya. You makan yang banyak lah. Supaya kau cepat kuat kembali. Makasih banyak, Rashid. Kaki lo? Oh, ini. Ini akibat perbuatan si penjajah yang ngaku-ngaku saudara tua itu. Jadi, sekarang lo... Ai sekarang cacat seumur hidup. Tapi tak apalah. Ini akibat resiko seorang pendekar. Dalam sebuah pertarungan satu lawan satu, sudah biasa resiko cedera. Tapi you tak usah pikirkan itulah. You pikirkan saja bagaimana you balas dendam Ai. Caranya adalah dengan menggunakan jurus manusia dodong. Lo harus bisa pakai jurus ini kalau mau ngalahin mereka. Gimana mungkin, Ceng? Hah? Sekarang Pomia udah nggak ada. Gue masih latihan sama siapa? Sebelum Pomia meninggal, dia nyuruh gue buat nulis dan gambar jurus-jurusnya dalam satu kitab. Awalnya gue gak mau, tapi dia maksa. Mungkin karena dia tahu kalau umurnya gak panjang lagi. Dan ini kitabnya. Ceng. Udah lah, Man. Gak usah dipikirin. Gue tahu kalau nyesel. Yang udah lewat, biarin aja lewat. Sekarang yang penting lo fokus ke depan. Lo pikirin gimana caranya supaya ngalahin itu Jepang. Demi Pomia. Dan demi persilatan Indonesia. Gue janji. Gue bakal menang. Demi persilatan Indonesia. Demi persilatan Indonesia. Ai bukan orang Indonesia. Tapi tak apalah. Demi Pomia, ya? Pomia. Menjepit lawan, dan kuda-kuda menyerang. Ilmu manusia dodo bisa membuat tubuh lentur seperti karet atau dodo. Tuh, begitu kalau lu tahu. Saya nggak bakal ngecewain Pomia lagi. Thank you.
Mau apa lagi kau, Boy? Belum kapok juga? Gue Sudirman. Dari aliran silat Betawi. Murid pomnya dari Pasar Cingkring. Bakal ngewakilin Indonesia. Buat ngelawan lo di pertandingan satu lawan satu. Antara karate dan silat. Mau apa lagi? Kamu kan saya sudah kalahkan, Kang. Tapi nggak di depan seluruh wartawan yang bakal ngeliput di Indonesia. Tahu dari mana mereka kalau ternyata karate bisa ngalahin silat? Makanya, lo gue kasih kesempatan buat ngalahin gue di pertandingan terbuka buat umum. Kalau lo bisa ngalahin gue, seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia, bakal ngakuin kalau karate memang seni bela diri yang paling hebat. Oke, Dir. Saya akan habisi kamu, Sudirman. Tapi ingat, kali ini tidak berbaik hati lagi. Kamu tidak akan saya ampuni. Kita bakal bertarung tanggal 30 Juli besok. Sesuai dengan tanggal yang udah lu tetapin buat nantang Pomnya. Anggap aja gue mewakilin guru gue. Kak. Be. Ada pertandingan seru nih, Be. Karate sama silat nih, Be. Ya. Tahu dulu. Oh iya, Be. Catur bagus pertandingan antar karate dan silat yang wah, seru nih, Be. Kita harus nonton nih. Bayar enggak, bayar enggak? Enggak tahu nih, ntar ada pengumumannya di TV nih. Dirman, maafin Babe. Selama ini mungkin Babe terlalu mendikte hidup lu. Lu anak Babe atu-atunya, Man. Sejak kecil, lu kagak pernah jauh dari Babe. Malah sampai saat ini, kerjaan Babe mencari nafkah jadi ringan. Karena ketakwaan dan kesadaran lu mengemban amanah. Dirman, Babe kagak mau ngelihat lu kecewa. Babe kagak mau ngelihat lu babak belur kena perkelahian-perkelahian itu. Babe kagak mau lu nyakitin orang. Be, Babe jangan khawatir. Dirman laki-laki yang bisa jaga diri, bertanggung jawab, dan Dirman bakal terus jaga kebenaran. Dirman janji sama Babe. Dirman bakal ngelakuin yang terbaik buat Babe. Buat almarhumah ibu dan negeri ini, Be. Babe mesti percaya sama Dirman. Dirman. Anak Babe satu-satunya. Megumi. Man. Sebenarnya gue sengaja datang ke sini karena gue mau minta maaf sama lo. Karena gue udah banyak bohongin lo. Tapi menurut gue sebenarnya gue tuh nggak bohong, Man. Nyokap gue emang orang asli Indonesia. Dia udah lama meninggal. Dan bokap gue kaya mah orang Jepang yang seumur hidupnya nggak pernah perhatian sama gue, Man. Dia terlalu terobsesi sama karatenya, sama kekuatan sejati. Makanya gue anggap kalau sebenarnya dia tuh udah meninggal lama banget ya meninggal. Dan gue bener-bener nggak tahu kalau ternyata lo tuh salah satu pesilat musuh dari bokap gue, Man. Gue nggak pernah tahu, Man. Dari awal gue ketemu lo, niat gue tulus, Man. Gue senang berteman sama lo.
gue seneng kenal sama lo. Bahkan gue seneng banget bisa deket sama lo. Dan soal kerusakan hubungan lo sama cewek, siapa tuh wanita lo itu, gue minta maaf ya. Gak apa-apa lagi. Sekarang gue udah tahu siapa yang harus gue pilih. Bagus, Man. Moga-moga aja lo awet ya sama dia. Lo masih galak aja lo. Oh iya. Gue harap lo menang pertandingan nanti ya. Awas lo kalau kalah. Soalnya kalau lo menang, dia tuh pasti bakal penasaran banget. Dia bakal terus latihan di Indonesia. Dan gue punya banyak waktu bareng dia. Kalau lo kalah, dia pasti bakal langsung balik ke Jepang. Menang ya? Gue pasti menang. Ayo ready? Ayo ready? Fight! Ada yang paling hebat di dunia ini. Yang paling hebat cuma cinta kasih. Saya harap Anda lebih memperhatikan putri Anda, Megumi. Kasihan dia kalau cuma punya seorang ayah yang cuma mencari kekuatan sejati yang gak akan ada ujungnya.
Akayama, karate dari Jepang tidak sanggup untuk melanjutkan pertandingan ini. Maka pemenangnya adalah Sudirman, silat dari Indonesia. Suka juga dengan bela diri ya? Lo pikir cuma cowok doang yang boleh nonton bela diri? Heh, pikiran lo tuh kayak orang zaman dulu banget ya? Heh, lo ngomong lo tuh siapa ya? Dateng-dateng udah logat lo aneh. I am Rasi Gunalan. I'm from Malaysia. Kayaknya lagi ada yang asik kenalan nih, jadi mendingan gue nyamperin Sudirman dulu kali ya. Shit. Sikat. Pan, tahu-tahu ada yang lucu. Ada. Pan. Kayu. Pan sih lah. Hat, jangan deket-deket saya, baru kenal. Gak apa lah. Jangan.